Masa 11 pagi. 9 maut seorang parah selepas terlibat dalam kemalangan membabitkan sebuah van dan lori ais di Jalan Air Kuning Mambang Diawan dekat Tapah Perak. Menurut Ketua Polis Daerah Tapah, Superintendent Som Sa'din Keliau, kesemua yang maut menaiki van dan dihantar ke Hospital Tapah. Ketika kejadian pada pukul 6.50 pagi itu, van yang membawa mangsa sedang dalam perjalanan dari Mambang Diawan ke Air Kuning. Kejadian dipercayai berlaku selepas van tersebut bertembung dengan lori ais yang memasuki laluan bertentangan. Pemandu lori ais yang mengalami cedera parah dihantar ke Hospital Kampar.